Memang perlu diakui, pelayanan dari bidang pelayanan, mutu pelayanan Rumah Sakit Raden Matahir beberapa tahun terakhir ini sangat menurun. Terbukti dengan makin banyaknya keluhan-keluhan di masyarakat. Tentang sidak Pak Gubernur, itu tergantung cara memandangnya. Tapi saya yakin, maksudnya Pak Gubernur adalah baik. Untuk menyadarkan, terutama pihak manajemen, untuk mulai berbenah dan menyadarkan juga unsur-unsur pelayanan yang lain. Berbenah, memperbaiki, meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien-pasien. Di dalam aturan kepegawaian itu memang sudah ada. Tentu untuk pegawai-pegawai yang lalai melaksanakan tugasnya perlu diberi sanksi. Dan sanksi itu ada yang bertingkat, ada yang dari ringan sampai berat. Itu tentu sesuai dengan berat ringannya kelalaian yang terjadi. Ini adalah momentum yang baik untuk semua kita stakeholder untuk bersama-sama menyadari bahwa memang selama ini pelayanan kurang baik dan ke depan kita berusaha bertekad untuk memperbaiki pelayanan ini sesuai sampai kepada tingkat kepuasan masyarakat.